I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got less Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Yo guys, kembali lagi bersama gue di channel Serlan Argeta. Seperti biasa di sini gue bermain Marvel Super War lagi teman-teman. Kayak di sini gue ingin menginformasikan untuk kalian para pemain pemula dan player-player miskin lah, sama seperti gue teman-teman. Oke, di sini gue ingin memberitahukan kalian hero yang paling bagus untuk push rank teman-teman. Dari sakit. Jadi dari bronze ke gold lah lumayan lah teman-teman. Yaitu hero-nya yang ini, hero si Rocket Raccoon. Siapa sih namanya? Lupa lagi gua. Aduh, Rocket Raccoon teman-teman. Ini hero au. Nice. Ini MM ini Marksman ya, ini Marksman tersakit sejauh yang gua tahu teman-teman. Ini parah banget. Jadi bentar gua lagi fokus dulu ya teman-teman. Gua bakalan parking dulu. Jadi pokoknya itu kalian kalau misalkan menggunakan Marksman itu kalian banyakin farming teman-teman. Marksman, Assassin, Fighter itu butuh farming semua teman-teman. Kalau misalkan salah satu kalau mereka enggak farming itu nanti hero-nya jadi bakalan gak guna teman-teman. Nanti kalian dibacotin teman-teman. Jadi kalian farmingnya itu ke farming musuh, jangan farmingnya di tempat kalian doang gitu maksud gua. Kalau misalkan kalian lihat kalau misalkan kalian lihat ada kesempatan itu buat ambil buff musuh, ambil aja itu. Pasti gua yang dicecer mulu, pasti gua. Aduh, gua gak bisa gerak. Oke, pokoknya banyakin farming teman-teman, banyakin farming seperti biasa, banyakin farming. Hop. Siap retreat. Oke, gua bakalan farming dulu ya teman-teman, kita bakalan farming. Jadi pokoknya itu kalian itu levelnya itu harus dicepat-cepatin. Aduh, diambil lagi babanya. Ya oke lah teman-teman, kita main santai aja. Kita harus berbagi bab loh. Berbagi bab itu sama teman itu kita harus saling berbagi ya. Kalau misalkan kita nggak bagi nanti pasti ada yang baper teman-teman gimana gitu, tiba-tiba langsung ngedrop mainnya, itu bahaya banget itu. Oke, ternyata musuh ngambil kill pertama teman-teman, is okay lah. Kita bakalan bantuin ke atas, kita bakalan roaming, jangan lupa roaming teman-teman, kalian harus roaming. Oh, ini wajib banget ini. Kalau misalkan kalian diam aja di base terus sambil wait. Waduh, lolos dia dong. Hold on. Ini kita bakalan bantuin teman-teman. Hulk, apa yang di situ? Aduh, Hulk, apa yang di situ? Mati. Ah, kagak dong, astaga. Ah, lolos, parah banget, noob. Oke teman-teman, kita relakan aja itu. Itu kesempatan itu. Kita mau gimana lagi, emang nggak bisa. Jangan dipaksakan kalau nggak bisa. Oke, kita bakalan banyakin farming terus ya. Oh, jangan diambil dong, please jangan diambil. Bakal bantuin lo, mananya habis lagi. Nah oke teman-teman, kalau misalkan kalian menggunakan si Rocket Raccoon ini, kalian harus pilih bab yang biru. Dan ini teman-teman, ini kalian pilih yang kedua untuk pertama ya teman-teman. Oke, nanti gue jelasin, gue bakalan ini dulu. Sip. Nah ini
yang ini kalian ngambil yang pertama dulu teman-teman. Ini bar kedua, attack and chaser increase machine gun follow damage. Jadi nanti damage-nya bakalan nambahin teman-teman supaya lebih enak aja gitu. Oke, nanti kalau nggak salah tuh di level nggak bisa. Oke, okay. Nice. Oh, gua dicecer. Aw, asis nggak itu? Asis, dapat asis. Ngilang dong. Nice. Gua kira ngilang. Oke, kita bakalan push forward. Oh, kabur dulu, nggak ada mana. Oke, kita bakalan farming lagi ya, dan kita lihat levelnya itu masih beda, masih sama gitu ya levelnya. Gua butuhnya itu bab biru teman-teman, ini butuh bab biru ini si roket raccoon ini. Aduh, slow dong, tahan. 1 detik lagi. Nggak ada bab sumpah, nggak bisa bantuin. Tahan aja 1 detik, 3 detik. Oke, sip. Oh nice, udah mati duluan dong. Kita langsung bantuin teman-teman, kita levelnya udah sama bareng si Star-Lord ya. Kaburnya itu yang bikin rese itu si Star-Lord itu, gua tuh teman-teman. Jadi kita bakalan push dulu. Oke, kita push. Kita bantuin bawah, kita bakal roaming terus ya. Kita ini bakal roaming sambil bab. Lolos dong. Gila. Nah, ini yang kedua, ini kalian ngambil yang bar ketiga nih, baris ketiga ini, teman-teman. Oke. Damage-nya udah mulai gede ya. Ini tank-nya, mundur aja. Gak bakalan kuat mereka. Jangan maksain teman-teman, kalau nggak bisa nggak kuat jangan dipaksain. Lu di atas itu, di atas. Iya, nggak guna dong gua datang doang. Oke lah, kita bakalan push. Baru kill satu ya teman-teman. It's okay lah teman-teman. Yang penting di sini kita mengincar kemenangan ya teman-teman, bukan kill ya. Tapi lebih hebat juga kalau misalkan kalian bisa kill banyak sih. Tapi buat pemula, untuk kalian yang pemula yang emang pengen naikin rank gitu, jangan mukil dulu lah. Oke. Pokoknya di sini kalian harus banyakin farming terus teman-teman. Pokoknya farming aja sampai level kalian. Kalian tinggi udah level berapa, baru level 11. Satu lagi sih teman-teman, ini butuh satu lagi. Ow, help me. Help me. Mampus, kabur dia. Disampah terus, nice. Gua kira bakal disampah lagi. Oke, kita di sini memimpinnya teman-teman, udah level 13. Kita lihat, levelnya udah yang paling tinggi teman-teman. Oke. Pokoknya ini gue rekomen banget ini MM ini buat kalian pengen nge-push ya, pengen nge-push ini. Rekomen banget seriusan ini. Wajib beli ini kalian ini. Biasanya paling murah ini berapa ya? Kemarin gue beli berapa ya? Cuman berapa gold gitu. Lagi, nah ini yang ketiga, ini kalian ngambil yang aim-nya ya, aim engine-nya.
Oke, supaya aimnya itu lebih cepet aja teman-teman. Kalau nggak salah sih. Mati, buset, langsung double kill, triple kill, triple kill. Iya, di assist, di sampah. Di sampah dong. Ah, derita, derita MM teman-teman, derita MM kayak gini nih, pasti di sampah mulu. Kita bakalan ngambil bab biru teman-teman, jangan lupa ambil bab biru. Oke, kita bakalan selesaiin dengan cepat ya. Oke, ini udah mencium bau-bau kemenangan ini. Oke, legend dari kita push. Aku juga pengen ikut lah. Woi, kuat Keo, gila. Mantep cuy, mantep. Nah ini cepet menangnya gitu, damage-nya udah gede. Dan pokoknya itu kalau misalkan levelnya udah tinggi, pokoknya naikin levelnya keren banget teman-teman. Enak lah buat untuk ngepush kayak gitu. Seriusan. Dan gua saranin juga kalau misalkan kalian punya teman mabar ya, it's okay teman-teman, ajakin teman kalian. Kalau misalkan solo, ya itu nasib kalian. Tapi karena gue juga pemain solo player teman-teman, player miskin juga, gue sering pake ini hero gitu. Ini rekomend banget buat naikin rank gue dari mana ya, dari bronze ke gold gitu. Gue pake MM ini terus, mantap banget. Oke, okay, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini aja. Dan terima kasih udah nonton video gue, dan selalu support terus video gue teman-teman dengan klik subscribe ya teman-teman. Subscribe itu di bawah, itu gratis, ini koin gak bakal bayarin. Dan ya sebenarnya gue terima kasih banget buat kalian. Dan silakan sampai berjumpa lagi.